Sidang perdana kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ratna didampingi kuasa hukum dan anaknya Atika Hasiolan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 9. Dalam pembacaan surat dakwaan, JPU mendakwa bahwa kasus hoax Ratna Sarumpaet telah membuat kegaduhan. Terdakwa secara sengaja menyebarkan hoax dengan cara seolah-olah dirinya dianiaya oleh sekelompok orang. Usai pembacaan dakwaan, Ratna mengaku salah. Namun ia menilai kasusnya disusupi oleh aroma politis. Marilah kita jadi hero untuk bangsa, bukan untuk saya. Kalau saya di penjara karena pengadilan ini, saya merasa salah. Tetapi untuk bangsa ini, kita mungkin harus berhenti bahwa di atas segalanya hukum, bukan kekuasaan. Terima kasih. Setelah menjalani sidang perdana, Ratna pun mengacungkan jari jempol dan telunjuknya yang merupakan simbol pendukung pasangan Pilpres Prabowo Sandi. Sebelumnya, nama Ratna Sarumpaet terdaftar sebagai juru kampanye tim Prabowo Sandi. Pihak Ratna berharap permohonan tahanan kota dengan pertimbangan kesehatan dan dengan penjamin kedua anaknya dapat dikabulkan. Di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, aksi digelar untuk mendukung Ratna agar membuka skandal intelektual politisi di balik kasusnya. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Yudatri, Anyus melaporkan.